Pertunjukan dari New Fortuner 2800 cc yang akan menarik benda setelah 12 ton yang ada di Black Box. Tapi saya mengatakan untuk melihat terlebih dahulu, ini ada All New Land Cruiser di Asport dan juga New Fortuner yang memberikan sedikit pertama test drive, dimana si Bapak ini akan merasakan hal ini ketika berada di sekarang 110 meter dengan proses pengurangan ada yang sangat baik. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu bisa mencetak kita ini secara waktu juga kemudi memang harus secara maksimal bertanggap dan menginjak rambut secara maksimal. Kita akan masuk ke area speed bump, kemudian akan masuk ke obstacle yang pertama. Ada tanjakan yang masih lewati, kemudian ada jalan yang berisikan batangan-batangan dari pohon. Nanti setelah itu akan masuk ke sebuah di mana sebuah ini hanya bisa dilewati oleh kendaraan dari all-wheel drive di Alphard karena memiliki kemiringan 45 derajat. Sementara itu selanjutnya kita akan menyaksikan juga tenaga baru dari New Fortuner 2800 cc dan menggunakan mesin baru yang gede. Kita lihat menggunakan speed bagian 110 meter di bawah ini juga untuk kesempatan di sebuah New Fortuner yang lagi-lagi untuk menginjak gas ke dalam jalannya. Kalian kata ini tenang. 3, 2, 1. Ada sedikit spin di sana. Kita lihat New Fortuner dilanjutkan menuju obstacle berikutnya. Dan kita lihat dari jauh All New Land Cruiser di Asport berada di sidewall, obstacle sidewall dengan kemiringan 45 derajat. Badan kita akan terasa miring ke kanan dan nanti setelah itu kita juga akan diajak ke obstacle berikutnya. Dan selama melewati obstacle-obstacle ini, mohon maaf kami hanya mengizinkan instruktur kita, safety driver dari Toyota yang akan dibalik kemudi. Kecuali untuk melewati speed test, speed bump, itu nanti Bapak Ibu bisa merasakan experience tersebut secara langsung. Sekarang kita akan melihat untuk All New Land Cruiser di Asport. Turun di Pulau Gebang langsung.
Enak enggak macet, Pak? Enggak macet ya. Jayen turunnya nih. Bang Auri. Iya. Auri guys. Dari Kelapa Gading langsung sampai Auri guys. Sekarang posisinya lokasi atau langsung guys. Kantornya masih terus buang. Langsung tancap guys. Toyota. Itu nas Toyota semalam kok. Kenal lah Pak Haji. Tancap guys. Barangnya sensi. Hai guys, ini Kelapa Gading keluar Tanjung Priok ya? Lingkar dalam, lingkar luar. Hai guys, kita langkah di atas awan ya guys. Ini namanya ngopi in the sky ini. Iya, mendung ya. Ngopi in the sky. Guys, ngopi di atas langit. Guys, beauty. Ini di bawah macet ya beb. Kita, waduh, bebas macet. Mau ke Kelapa Gading, mau ke Bekasi nih. Guys. Ini bagus ya, tol baru ya. Jokowi belum cobain ini ya? Belum resmiin, Pak. Semangat ya. Kiri kanan Kelapa Gading ya. Iya. Semua rekor Kelapa Gading ya. Guysnya mana? Di atas kita nih beb. Di atas aja ya. Melangkah di atas awan. Di atas langit. Oma, tidur lo. Ya guys.